Memang sifat dan fitrah manusia tak suka diawasi, tak suka dinilai. Namun pasukan polis ini telah membuktikannya. Dalam menjalankan tanggungjawab, mereka juga ada tugas pertanggungjawaban. Responsibility, dia datang dengan accountability. Naratif kita, bukan saja polis, tapi kerajaan, harus lebih adil. Saya turun ke Terengganu sama KSM dan ketua polis, bukan soal mengawal jenayah, tapi lebih daripada itu. Bagi anggota masyarakat yang prihatin, membantu, ialah walaupun kita berjalan, kita lihat. Tapi saya sebagai manusia biasa, itu terkesan. Kalau turun lihat mereka ini tidak cukup tidur. Harapan saya IPFC ini dapat bekerjasama dengan agensi, pegawai awam, orang awam lebih untuk keselamatan negara lebih terjamin. Harapan saya adalah supaya masyarakat tidak memandang serong terhadap polis selepas ini. Janji integriti. Janji integriti.